Hi guys, welcome back to our vlog Sky Family TV. Video kali ini kita long weekendan ke Bandung karena banyak banget nih tempat-tempat wisata dan hotel-hotel oke di sana yang belum kita review sama sekali. Puter juga ya. Iya, buat yang capek jalan-jalan ya. Iya, tuh. Yuk kita lihat yuk. Berapa harganya? Ada beberapa food court di dalam Lembang Park and Zoo. Ini salah satu food court yang terbesar. Dan uniknya di sini kita bisa makan sembari melihat harimau dan singa putih yang dibatasi kaca tebal transparan. Seru kan? Lanjut kita naik ke atas. Kalau di sini lebih menjual makanan-makanan ringan dan minuman seperti kopi, jus. Dan di sini juga ada rumah kucing juga loh. Buat yang pecinta kucing, sini juga ada rumah kucing. Kurang lebih ada 50 ekor kucing katanya. Kalau kalian pecinta kucing, mau masuk, mau elus-elus, mau pegang, bisa ke sini nih. Tiket masuk rumah kucing sejamnya Rp20.000. Boleh silakan Kak foto bareng sama ularnya. Masuk ke dalam zoo area, banyak juga nih spot foto instagramable. Nah, di tengah-tengah ini ada area luas tempat untuk pertunjukan atau atraksi. Pastinya di sini kita udah disuguhi ya pemandangan beragam hewan-hewan. Kita lagi mau makan karena kebetulan kita belum sarapan tadi di rumah, jadi sekarang kita mau makan dulu. So far dari depan sampai kita mungkin agak ambil food court yang pojokan ya, itu tempatnya luas juga ternyata, dan binatangnya juga lumayan banyak. Aktivitas buat anak-anaknya juga banyak.
ada playground juga, iya, gratisan, terus ada banyak sih sanctuary birdnya gitu. Betul, dan anak-anak juga lumayan happy sih. Jeruknya enak. Untuk harga-harganya di sini juga standar aja, harga kayak di restoran gitu. Kisaran harganya tuh kalau makanan berat 25.000 sampai 50.000-an aja. Kita ngambil ayam tutup oncom sama nasi liwet itu 30.000 ya. Iya. Terus minumannya 15.000 ya. Ini jus jeruknya, es jeruknya. Seger sih. Es jeruknya 15.000 aja. Itu kopi ya? Kopi. Kopinya juga 15.000. 12.000 malah. Ngopi anak-anak. Ini ayam. Menunya apa? Ini ada ayam serundeng di sini. Terus di sini ada nasi tutup oncom dengan perkel jagung tuh. Dan di sini ada nasi liwet komplit sama juga ayam goreng. Kita makan dulu. Rasanya enak enggak? Ah, belum tahu rasanya nih. Kita coba ya, coba ya. Kayak itu yang punya aku ya? Enggak, kamu yang ini, liwet. Oh. Aku tutup oncom. Kamu tutup oncom. Dari mana fire? Berasa kan? Berani bumbu loh. Enak banget ya, Dad? Enak. Best banget katanya. Kalau kesini, makan ini. Udah sedap. Nasi tutup. Nasi tutup oncomnya enak banget. Recommended banget. Ini di Eagle Cafe ya? Eagle Food Court. Eagle Food Court. Jangan lupa ke sini. Kalau yang ini Big Aviary, luas juga di dalamnya, dan ada berbagai macam jenis burung. Tiket masuknya per orangnya Rp20.000. Yang pecinta burung wajib masuk ke sini sih. Kalau yang ini nih, salah satu hewan kesukaannya Sky sama Chelsea. Namanya Jejang Mahkota. Tuh, lihat aja, diajak main sama mereka buat ngikutin arah tangannya. Sampai kesenangan sendiri. Lucu ya? Buat yang capek jalan, bisa nyobain nih kereta mini ini. Untuk harganya Rp20.000 per orang. Kereta mini ini akan membawa kalian mengelilingi zoo area. Oke, sekarang kita masuk dulu ke Istana Reptil. Lagi apa? Lagi mandi. Iya, lagi dimandiin ya? Iya, Chelsea mau mandi sama krokodil? No. Kenapa? Mungkin kakaknya mau mandi sama krokodil? Ya? Tuh. No, nanti kakak sih. Gitu. Nanti kakak sih apa abangnya gitu? Aja, mama. Oh, abangnya aja. Iya. Abangnya berani ya? Kakaknya nggak berani. Ya udah yuk. Saya bye-bye krokodil. Bye krokodil. Bye, mandi dulu krokodilnya ya. Aneka reptil di
sebelah sana. Dan ini ada ikan. Ikannya gede banget. Tuh. Berapa enggak jengkal aku kayaknya? Enggak, desa. Ya, enggak lah. Are you ready? NANI?!
Salah satu yang kita suka juga di sini tuh toiletnya bentuknya lucu-lucu. Dan selain itu juga bersih. Di belakang aku ada waterparknya tuh, lihat. Ini ditutup untuk umum ya, untuk sementara waktu. Mungkin setelah pandemi lagi ada perbaikan atau kita juga nggak tahu pastinya sih. Tapi ini belum berjalan. Seru ya, kalau ada tuh lumayan besar juga, ya nggak? Ya iya. Let's go. Yuk. Apa nih? Ini ada playground. Kalau mau masuk, satu orang sama pendamping, bayarnya Rp20.000. Satu jam. Puas keliling-keliling, saatnya kita pulang. Tapi ternyata di jalan keluar, kita masih disuguhi ada Kuangga Cafe di sini. Tepatnya tuh di atas, jadi kita bisa melihat pemandangan danau sekeliling kita yang bagus banget. Dan selain itu juga ada toko souvenir, menjual bermacam-macam merchandise seperti baju-baju, tas, dan pernak-pernik lucu. Dan harganya juga ramah di kantong loh. You guys happy? Yeah, yeah, yeah. Come on. Gitu aja video kali ini kita mengunjungi Lembang Park and Zoo. Overall pengalaman kita sangat happy, anak-anak happy banget. Ini cocok banget buat family. Jadi kita sangat rekomendasikan tempat ini buat keluarga dengan anak-anak. Di sini banyak banget juga sih, termasuk banyak ya binatangnya ya. Reptil. Reptil, burung, ikan, ada macam-macam sih. Macam-macam. Dan pelayanannya juga bagus. Dari parkiran diantarin pakai warawiri ke dalam, abis itu pulang juga diantarin lagi ke jadi parkiran. Jadi kalau udah capek kan di sana muter-muter, nah kita nggak perlu khawatir mikirin ke parkirannya gimana, jauh banget. Yeah. Nggak diantarin sama mereka, jadi tenang aja. Oke, okay. So guys, gitu aja video kita kali ini. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini untuk mendukung kami, like dan share teman-teman kalian, and wish you guys on the next video. Bye bye. Bye. Protokol kesehatan tetap ya. Bye.